Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya akan menunjukkan tata cara bagaimana melakukan keyhole dressing. Sebelum itu, kita akan lakukan pencucian tangan dan cek pesakit yang betul, solution yang betul yang perlu digunakan untuk mencuci luka pesakit. Hendap tangan. Cek notak pesakit. Pergi kepada pesakit, terangkan tata cara dan pastikan pesakit yang betul. Selamat pagi puan, saya staff nurse Rohaya. Saya nak buat pencucian muka kepada puan. Boleh saya tanda nama puan? Okey, betul ya. Okey, luka puan saya akan cuci dan saya akan sediakan peralatan dulu ya. Terima kasih puan. Peralatan yang digunakan untuk pencucian keyhole dressing adalah dressing set, face mask, surgical face mask, disposable glove, blue sheet, dress strap ataupun dressing towel, glove sterile yang sesuai, cotton yang secukupnya dan keyhole dressing. Solution yang digunakan adalah nomor slide dan juga flavin. Sediakan plaster, gunting dan receiver untuk menerima bahan kotor. Sebelum kita melakukan dressing, kita perlu melihat dulu pada keadaan luka. Pergi kepada pesakit. Puan, saya nak lihat luka puan dulu ya. Selak bahagian luka. Letakkan blue sheet. Pakai glove, longgarkan plaster. Lihat keadaan luka. Buang glove. Cuci tangan. Sediakan peralatan dan tambah peralatan yang diperlukan. Tuang solution ke dalam galley pot. Keluarkan gauze dan juga keyhole dressing. Buka plasteran. Tuang flavin secukupnya.
pencucian tangan sekali lagi. Keringkan tangan. Pakai gelap. Sediakan dressing kering. Sediakan swab. Perah swab. Jangan terlalu kering dan juga jangan terlalu basah. Plevin di bahagian tengah-tengah kihul dressing. Sediakan di dalam kidney dish. Kita boleh mulakan pencucian kihul. Tiup salur. Puan, saya sekarang nak cuci luka puan dekat tiup salur puan ya. Kalau puan rasa sakit atau kurang selesa, tarik nafas panjang-panjang ya. Buang dressing lama. Tata cara ini mungkin kita memerlukan bantuan rakan untuk menaikkan tiup salur untuk mencuci di bahagian bawah. Bahagian luka yang terlindung. Mulakan pencucian luka. Letak dahulu drape ataupun dressing towel. Lakukan pencucian luka. Luka. Cuci luka di bahagian. Cuci luka di bahagian pangkal tiup salur dahulu. Arahkan pembantu untuk mengangkat tiup salur dan cuci di bahagian bawah tiup salur. Cuci tiup salur daripada pangkal ke atas. Minta pembantu untuk naikkan tiup salur. Guna satu swab untuk satu stroke sahaja.
Buang korset ke dalam receiver. Masukkan dressing, keyhole dressing yang baru. Tampal dengan plaster. Sediakan plaster dan tampal. Tampal di bahagian atas dan bawah keyhole dressing. Kemaskan pesakit. Puan, terima kasih. Luka puan nampak elok. Tak ada nanah. Luka nampak cantik ya. Setelah melakukan tata cara melakukan dressing, jangan lupa melakukan dokumentasi. Lakukan dokumentasi ke dalam carta yang terdapat di dalam BHT. Sebarang abnormaliti, laporkan kepada doktor dengan segera.